Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada istilah manajemen yang akhir-akhir ini banyak dipopulerkan. Apa itu? The power of we. Ya, quwwatun nahnu. The power of we. Kekuatan berjamaah ini. Hadis Nabi ada itu. Al-barakatu fil jamaah. Keberkahan itu terletak pada suasana berjamaah. Jadi kalau ingin dapat power, dapat pahala, dapat berkah, dapat sesuatu yang istimewa, gunakanlah the power of we, kekuatan we itu. We artinya kita. Ya. Sekarang dalam era manajemen modern, tidak lagi mengandalkan superman, tapi mengandalkan super team. Super team itu adalah the power of we. Dulu kita mengandalkan ketokohan seseorang. Itu the power of I. Sekarang ketokohan itu tidak lagi diperlukan, tapi sistem, the power of system. Ya, jadi figure leader itu memang mungkin tidak seperti dulu lagi. Yang diperlukan dalam era modern sekarang ini adalah manager. Kalau manager itu beda dengan leaders. Tokoh leaders itu darah biru, berumur, botak, pinter, followernya banyak. Wah, hebat ya. Tapi kadang-kadang tidak cerdas menyelesaikan persoalan detail mikro. Tapi kalau manager, tidak populer, anak muda, tapi kasih laptop, kasih jaringan, dia bisa mengurai persoalan satu persatu. Ya. Tidak populer, tapi profesional. Nah, umat kita membutuhkan figur profesional di masa depan. Apa artinya? Tokoh, tapi tidak bisa bekerja. Problem banyak. Yang paling bagus, figur leader, berkolaborasi dengan figur manager. Itulah Rasulullah, the power of we-nya. Semoga kita mencontoh Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.